Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam sejahtera Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini video seterusnya adalah video tentang bullish engulfing ataupun bearish engulfing, bearish E ataupun bullish E, yang di mana kita ada dua candlestick yang kecil di sebelah. Di sebelah candle bullish engulfing yang sebelah biru ni, contoh saya ambil untuk bullish engulfing. Biasanya kita ada satu saja candle macam ni, tetapi kalau perhatikan yang ini, dia ada dua candle yang kecil, dua candle yang kecil, and then shadow dia pendek. Katakan ini CS nombor 1, CS nombor 2, CS nombor 3, CS nombor 1 dan 2, shadow dia sama rata, sama rata, body dia kecil. So kalau body dia kecil, shadow yang bawah sama rata, kita tandakan ni sebagai kita punya low kat sini. Okay, inilah kita punya, let's suppose kita tandakan sebagai PM level. Okay, yang penting, paling penting macam biasa, bullish engulfing ini mesti shadow dia melangkaui atau melepasi shadow kedua-dua CS di sebelah kirinya. Let's suppose saya tandakan ini sebagai nombor 1, ini nombor 2 dan ini nombor 3. So shadow nombor 3 ni, shadow yang bawah ni mesti melepasi dua shadow CS nombor 1 dan CS nombor 2, and then kemudian dia naik ke atas. I mean dia cocok ke bawah and then dia naik ke atas. So ini adalah bullish engulfing yang type nombor 3. Alright, so sebagai contoh kita tengok pada pair USD CHF. Kalau saya lukiskan di sini, kita ada USD CHF di sini. Kalau you perhatikan di sini, okay, katakanlah saya buat satu horizontal line, kita nampak bullish engulfing. CS yang ni adalah CS bullish engulfing. Dia besar, dia cocok ke bawah, and then boom, dia naik atas, close di atas, besar, body besar, shadow ke bawah, cocok ke bawah. Dan you perhatikan di sini, ada satu, ada dua, ada tiga, ada tiga CS yang kecil-kecil sini. Perhatikan, dia punya shadow dia ni sama rata, satu, satu, dua, tiga, sama rata. Contoh yang saya bagi tadi, dua shadow, tapi kalau ada tiga lagi bagus. So di sini nampak 1, 2, 3. So di sini adalah satu bullish engulfing yang valid. Kita tandakan line. Daripada line sini, line shadow, tiga-tiga shadow ni sama rata. Dia mesti sama rata. And then sampai dekat bawah, kita letak kotak. And then stop loss kita di bawah sini. So apa kita akan buat? Maksudnya, apabila price datang, apabila price turun balik, turun, kita akan buy. So sini adalah bullish E. Saya tandakan sebagai bullish E yang valid, bullish engulfing. Okay, so bila price datang kat sini, kita akan buy. Stop loss di bawah. Okay, stop loss di bawah kotak tersebut, iaitu di bawah shadow ni lah. Berapa pip lebih kurang yang you selesa, eh? Contoh in this case, kalau you buy dekat sini dalam 8 pip, so kita letak dalam 10 pip. And then satu lagi, lokasi. Betulkah ataupun validkah bullish engulfing ni? Lokasi dia betul tak kat tempat dia? Kalau kita tengok dekat sini, kita tak nampak low ataupun previous low. Okay, di H4 tak nampak, di H1 pun tak nampak. Tetapi kalau kita tukar di daily, kita nampak di sini something previous low. Nampak tak? Di sini kita ada previous low. Saya tulis di sini previous low. And then price buat high, and then dia turun. Dan perhatikan di sini, di kawasan sini adalah low yang tidak berapa jauh. Kalau comparekan sini, antara sini dengan sini tidak berapa jauh. And then price naik ke atas. So bullish engulfing kita valid untuk kita buy, sebab ada previous low daily, time frame daily. Kita tak jumpa dekat H1, kita tak jumpa dekat H4, tapi kita jumpa dekat daily. So kita buy kat sini, stop loss di sini, and then you let go. Terpulang pada you punya stop loss ataupun terpulang pada risk and reward yang you suka. Maybe you letak, maybe you nak TP 1.5, maybe 1.10, ataupun maybe you nak letak sampai atas, ataupun you cari lagi bearish engulfing dekat atas ni. Maybe you nak letak TP kat sini, tapi kita dah ada satu risk reward yang sangat kecil. Contoh di sini stop loss kita 10 pip. Kalau price sampai dekat sini, lebih kurang 60 pip, which is 1.6, which is already good. So that's it, video hari ini, video tentang bullish engulfing type 3 ataupun di mana ada 2-3 shadow
2-3 body yang kecil eh. Dan yang paling penting ni 1-2-3 yang kecil dan kebetulan sama level. So ini sangat valid dan sangat kuat. Kebetulan kita ada previous low di daily. Jadi bullish engulfing ni sangat kukuh dan valid, boleh untuk you buy. Sehingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.